Mei, 80 tenaga medis di Kabupaten Cianjur kakonfirmasi positif COVID-19. Satu tas Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur ngalakonan swab tes katilu 1.500 tenaga medis. Bohanu aya di puskesmas, bohanu aya di rumah sakit. Sajroning kitu najan tenaga medis katepan COVID-19, tapi pangladen di puskesmas tetap dipaju ukur jumlah pasena di watesanan. Minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus COVID-19 di klaster tenaga medis, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mayeng nyorang tes swab ka 3.500 tenaga medis, boh di puskesmas, boh di rumah sakit. Eta hal teh dilakonan lantaran tenaga medis saban poena ngungkulan pasien boh di Cianjur, boh di luaran Cianjur. Tina 3.500 swab tes ka tenaga medis, kakonfirmasi 87 tenaga medis positif COVID-19. Eta tenaga medis anu kakonfirmasi COVID-19 teh ayeuna nyorang isolasi mandiri di salah seji hotel anu disayagakeun ku pamarentah Kabupaten Cianjur. Dinas Kesehatan ngadat riwayat perjalanan ka tenaga medis anu katepan COVID-19 anu ungkena Dinas Kesehatan bakal nyorang swab tes ka sakumna warga anu kungsi panggih jeung tenaga medis anu katepan COVID-19. Medis sendiri yang saat ini sudah di swab di tiap puskesmas ada berapa yang positif? Ya, kami sudah melakukan tes swab itu hampir kurang lebih 3.500 untuk tenaga medis ya, dan sisanya adalah pejabat publik, kemudian juga unsur masyarakat lainnya ya, itu total ada sekitar 7.500 swab yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Jadi yang terpapar, hasilnya yang terpapar berapa? Untuk tenaga medis total ya, untuk tenaga medis sendiri saya belum rinci, tapi total yang sudah terkonfirmasi sampai dengan hari ini kurang lebih 87 orang. Sajroning itu, najan tenaga kesehatan katepan COVID-19 tapi pangladen di puskesmas tetap dipaju ukur jumlah pasena anu diwatesanan. Lianti swab tes ke tenaga medis, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur genyorang swab tes kasakumna instansi sarta warga Kabupaten Cianjur anu nitih 4.000 warga. Tapi tepi kakiwari pihakna masih ngadago hasil swab tes. Heri Setiawan, Bandung TV.